Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Listeners dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan like, comment, serta subscribe-nya. Informasi pertama datang dari akun Instagram Ruben Onsu, mengucapkan selamat ya Syifa dan juga Nanda Fahrizal. Semoga sama wa amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya di sini ada iring-iringan pengantin, di mana di sini ada keluarga dari Ayu Ting Ting yang jalan bersama dengan pasangannya masing-masing. Tak kalah di sini juga terlihat ada Ivan Gunawan yang setia mendampingi Ayu dari pagi hingga siang nih. Usut penyusut ternyata Ivan Gunawan sengaja membuat pakaian yang dia buat sekarang karena ingin menyamakan nadanya dengan pakaian yang dibuat oleh keluarga Ayu Ting Ting. Setelah tadi pagi Ivan Gunawan menggunakan batik yang senada, yang ini Ivan Gunawan juga memakai pakaian yang senada nih, abu-abu sesuai dengan pakaian dan juga busana yang digunakan oleh keluarga Ayu Ting Ting. Terlihat sangat romantis antara Ivan dan juga Ayu. Yang tak kalah dari itu, mereka lebak pasangan kekasih ya, yang memang sedang dimabuk cinta nih. Terlihat di sini Ivan Gunawan begitu lengket dengan Ayu, begitu sebaliknya. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang dilansir langsung dari Krisna Fahrezi dengan sanggul yang sangat indah dan juga bunga mawar segar yang merancap di rambutnya. Diting tambah cantik dan anggun dengan tambahan kalung indah dan juga mahal yang ada di lehernya. Ditambah lagi busana yang digunakan sangat mewah dan juga elegan. Tambah cantik dan juga wah nih. Dika Syari, Masya Allah cantiknya. Pengantin hari ini terlihat sangat cantik dan juga elegan, ditambah lagi dengan sigar Sunda yang begitu menawan. Diva tampak begitu cantik dan juga anggun di hari pernikahannya dengan gaun putih dan juga hiasan kepala yang begitu menawan. Happy wedding untuk Syifa. Dan sebentar lagi nih yang akan menyusul si tampan Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting. Ivan Gunawan katanya sudah menemukan cinta sejatinya, dan inilah dia kebucinan Ivan Gunawan. Setelah pagi bersama Ayu, siang sampai kerja pun masih ya memandangi wajah sang kekasih pujaan hatinya. Wah, bener-bener bucin nih Bang Ivan, ngeliatin foto Ayu terus nih. Wah, sepertinya Ivan Gunawan bener-bener jatuh cinta nih sama Ayu Ting Ting sejak dulu hingga saat ini. Cintanya tak pernah lekang oleh waktu dan tak pernah berubah sedikit pun. Gadis yang selalu menjadi pujaan dan dambaan hatinya akhirnya sekarang bisa luluh di hatinya juga nih. Selamat untuk Ivan, semoga deh tahun depan bisa segera menyusul Syifa ya, amin ya rabbal alamin. Dan yang menjadi wah paling sweet nih foto session keluarga. Foto keluarga cek, di sini terlihat ada Ayah Rozak, Umi Kalsum dan juga si ganteng Ivan Gunawan yang turut andil dalam foto shoot keluarga. Sepertinya Mom Aiting dan Ayah sudah memberikan lampu-lampu hijaunya untuk kedekatan Ayu dan juga Ivan. Pandangan yang selalu tertuju terhadap Ayu dan juga Birkil, semoga itu menjadi momen yang paling indah yang bisa menjadikan mereka semakin bersatu nih. Amin ya rabbal alamin. Berita selanjutnya juga nih, di sini ada Brata Kartasasmita yang hadir juga di dalam resepsi pernikahan dari Syifa dan juga Nanda. Dan di sini juga tak hanya Brata Kartasasmita yang datang, ternyata kru dari Irma Pro juga hadir semua nih ya. Sehat semangat untuk Bang Brata Kartasasmita yang selalu mengidolakan Ayu Ting Ting. Dan tertulis di caption yang ketemu bidadari ceritanya. Wah, Ting Ting selalu menjadi bidadari di hati Brata Kartasasmita yang tak bisa mengungkapkan isi hatinya hingga saat ini.
Semoga Prata mendapatkan pasangan yang terbaik deh. Bibin doakan semoga segera menyusul Siva dan juga Nanda. Karena pelabuhan cinta Ayu Ting sepertinya sudah tertuju pada satu titik, yaitu Ivan Gunawan yang mampu meluluhkan hatinya dan juga keluarga. Sehat selalu untuk Ayu dan juga Ivan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dan dilancarkan segala job-jobnya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sahabat semua, inilah kegiatan Ayu Ting Ting di acara resepsi pernikahan adik tercintanya Siva bersama dengan sang pujaan hati, yaitu Ivan Gunawan. Dan di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan rasa syukurnya karena adik tercintanya sudah menemukan pangeran hatinya. Ya sahabat, beberapa foto dan juga video Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Semoga bisa memberikan kebahagiaan dan juga menghibur sahabat semua di rumah. Tak lupa di sini juga Mom Aiting mengucapkan terima kasih kepada Aluki dan juga semua timnya karena sukses dalam memeriahkan pesta pernikahan anak tercintanya Siva dan juga Nanda karena sesuai dengan konsep dan juga pemikiran yang ada. Oke sahabat, inilah rangkaian kegiatan persiapan dan juga pernikahan dari Siva dan juga Nanda yang begitu wah dan juga megah yang dilaksanakan di salah satu hotel yang ada di Depok. Oke sahabat semua, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, serius gak sih? Banget Bandung semuanya oke banget, terima kasih banget Aluki Majes, thank you.